Militer Israel dilaporkan mengepung rumah sakit di kota Tulkarem, tepi barat Palestina. Para tentara Israel mencari mobil ambulans rumah sakit yang dicurigai. Para tentara Israel mencari mobil ambulans rumah sakit yang dicurigai. Kantor berita Wafa Palestina pada Kamis 30 November 2023 melaporkan tentara Israel menggeledah ambulans dan menginterogasi supir. Pasukan selanjutnya menggerebek beberapa rumah warga di lingkungan selatan kota Tulkarem, di mana mereka menahan seorang pemuda dari rumahnya. Pemuda tersebut diidentifikasi sebagai Abdel Fattah Al-Kadomi. Hal ini terjadi ketika pasukan pendudukan melakukan serangan militer besar-besaran ke kota Tulkarem dan kamp pengungsian. Serangan yang terjadi di tengah gencatan senjata di jalur Gaza ini telah menyebabkan kerusakan parah. Sumber Wafa mengatakan bahwa pasukan pendudukan Israel dalam jumlah besar menyerbu kota dari sisi barat. Bulldozer Israel berpatroli di jalan-jalan dan lingkungan sekitar. Demikian informasi terkini, Syedar Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.